Assalamualaikum. Di sini saya ingin menunjukkan proses destilasi dari cairan yang saya padu dan sudah saya fermentasi. Ini contoh cairan dari hasil paduan, terus sedang proses fermentasi. Setelah proses fermentasi selesai, langkah selanjutnya adalah destilasi ataupun penyulingan. Uap dialirkan, kemudian uap didinginkan agar menjadi wujud cair. Prosesnya, karena alatnya kecil, ya perlahan dari setetes demi setetes. Sekarang kita uji coba seberapa mampu cairan itu terbakar. Ini sudah saya siapkan sendok juga. Coba kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cairan bening ya, macam air. Ini gimana nih? Bentar, saya cepit dulu.